Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Jemaat GPIB Silo. Pada hari ini memasuki atau berada di minggu keempat di masa Raya Advent, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan baiklah, sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon terlebih dahulu akan pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari Ibu Bapa dan Saudara, kita berdoa. Kedalam tuntunan kasih dan kuasamulah kami menyerahkan untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu pada hari ini, agar biarlah kiranya hidup kami boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan Saudara-saudara, baiklah di Minggu Advent yang keempat ini saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Tawarik. Ya, pembacaan kita terambil dari kitab Tawarik pasal 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di dalam perikop ini, Lembaga Alkitab memberikan judul Doa Syukur Daud. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Ibu Bapa dan Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini renungan kita saya berikan tema Berkat Tuhan atas Orang Pilihannya. Nah, saudara-saudara, doa selain untuk menyampaikan permohonan juga sebagai sarana menyampaikan syukur. Syukur yang dinaikkan biasanya karena hal-hal yang dialami, apakah secara pribadi atau secara kolektif bersama orang-orang yang dikasihinya, misalnya bersyukur bersama keluarga, bersyukur bersama sahabat, dan seterusnya. Yang pasti, Ibu Bapa dan Saudara-saudara, doa syukur itu terkait dengan hal-hal baik yang dialami seseorang. Dan ia menyadari bahwa hal baik yang dialami itu bukan karena kuat dan hebatnya dia, tetapi diyakininya dalam iman bahwa semua kebaikan yang telah dialami itu karena semata kebaikan yang kuasa.
Nah, saudara, seperti doa syukur Daud yang kita dengar dalam pembacaan kita pada hari ini, kita lihat di sana bahwa secara pribadi Daud dan keluarganya bukanlah siapa-siapa. Dia adalah seorang penggembala ternak, sebuah keluarga biasa seperti yang lainnya. Bukan seorang dari keturunan darah biru, ya, bukan. Tetapi meskipun demikian, ia dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin besar. Nah, saudara, oleh sebab itulah Daud berkata kepada Tuhan di dalam doanya, "Siapakah aku ini? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian ini?" Saudara, Daud bukan sok tidak mengenal lagi dirinya atau keluarganya. Justru Daud tetap rendah hati, walaupun kini ia sudah menjadi seorang raja. Karena ia juga tahu bahwa Tuhanlah yang menegakkannya sebagai raja atas Israel. Dan itu diungkapkannya di dalam pasal 14 ayat 2. Dia katakan, "Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel." Nah, saudara, dan dengan kewenangannya sebagai seorang raja, ia pun memperoleh kuasa untuk menata ibadah umat Tuhan ke arah yang lebih baik. Sehingga semua itu menimbulkan ketakjuban Daud atas pilihan Tuhan terhadap dirinya. Bahkan rencana Tuhan terhadap keluarganya atau keturunannya di masa yang akan datang. Nah, saudara, kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada Daud dan keturunannya kelak itu membuat Daud sampai tidak tahu harus berkata dan berbuat apa. Yang pasti bahwa sebagai hamba, ia menyerahkan semua perkara besar pilihan Tuhan terhadap hidupnya dan juga atas rencana Tuhan terhadap dirinya ataupun keluarganya. Biarlah semua itu seturut dengan kehendak hati Tuhan saja. Yang pasti lagi bahwa Daud yang bersyukur sekarang mengungkapkan pujiannya terhadap Tuhan, yang dinilai Daud sebagai pribadi yang tidak ada duanya. Tuhan itu tidak ada duanya. Dalam ayat 20 dikatakan oleh Daud, "Tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah selain engkau." Itu dikatakan Daud. Nah, itu sesuai dengan yang sering didengarnya selama ini. Bahwa bukti sejarah dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membebaskan umatnya dari Mesir melalui perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat dengan menghalau bangsa-bangsa di depan mereka. Seakan ibu bapa dan saudara, seakan Daud mau mengatakan bahwa apa yang selama ini didengarnya dari cerita-cerita para leluhurnya itu bukanlah cerita isapan jempol atau cerita kosong. Ya, karena Daud sendiri juga mengalami kebaikan-kebaikan atas penyertaan Tuhan itu di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang Daud telah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan merencanakan sesuatu perkara yang besar melalui keturunannya. Allah memang bebas untuk memilih, seperti dikatakan Tuhan di dalam Injil Yohanes dalam pasal 15 ayat 16, bukankah di sana Tuhan Yesus mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Nah, tetapi ketika Allah memilih seseorang, maka dia pasti punya rencana dan pasti dia punya maksud melalui orang yang dipilihnya. Makanya ibu bapa dan saudara-saudara, kadang kita menemukan ada orang yang kita tahu hidupnya itu sama seperti kita yang tidak benar ini, yang banyak kekurangannya ini.
Tetapi kemudian orang itu diubah Tuhan, diubah menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ini memperlihatkan bahwa Tuhan punya kebebasan untuk memilih seseorang. Namun masalahnya banyak orang yang tidak menyadari kalau ia dipilih Tuhan untuk suatu maksud, untuk suatu rencana Tuhan melalui kehidupannya. Malahan kadang justru orang yang tadinya dipilih Tuhan menganggap apa yang dia peroleh itu karena kuat dan hebatnya dia. Bukankah ini yang disebut orang sebagai orang yang takabur? Nah, saudara, padahal kita perlu belajar dari Daud yang tetap rendah hati sekalipun dalam konteks bacaan kita, kita tahu Daud itu sudah menjadi seorang raja. Dia menjadi seorang pemimpin yang juga dengan segala harta dan tahta atau kuasa yang dia miliki. Di sana tidak membuatnya menjadi angkuh. Malah dia tetap memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Seorang hamba yang hanya melayani kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pun menjanjikan perkara baik, bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga bagi keluarganya di masa depan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, Tuhan telah memilih kita, jemaat Silo, untuk menjadi umat-Nya. Hal ini adalah anugerah Tuhan juga bagi kita, Bapak Ibu. Sesungguhnya bukan soal pilihan Tuhan terhadap kita saja yang patut kita syukuri, Ibu Bapak. Tetapi juga segala perkara hidup yang Tuhan sudah perkenankan kita alami sampai hari ini. Sebab, seperti kata pemazmur dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dan seterusnya, dalam ayat pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, Tuhan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, yang dianugerahkan kepada kita yang dipilih-Nya ini, itu juga berperan menuntun saudara dan saya untuk tetap memiliki sikap kerendahan hati seperti Daud. Nah, sehingga sungguhnya kita dapat juga menaikkan doa syukur seperti Daud. Ya, karena tetap bisa memposisikan diri di hadapan Tuhan sebagai hamba yang setia dan yang mau melakukan kehendak-Nya saja. Di masa penantian ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, tetaplah memanjatkan doa syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia Tuhan, baik bagi pribadi maupun juga bagi keluarga. Ingatlah, janji Tuhan juga berlaku bagi setiap orang pilihan-Nya yang tetap rendah hati, setia, yang taat akan kehendak-Nya. Amin. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, mari kita satukan hati. Sekarang kita masuk di dalam doa untuk saudara-saudara kita, baik mereka yang sakit dalam pemulihan, mereka yang berduka. Tuhan kiranya mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan anugerahkan kami kesempatan sekali lagi untuk kami bersama merenungkan firman-Mu di dalam kami memasuki Minggu Advent yang keempat ini. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memilih kami dan itu merupakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan atas pilihan bagi kami. Lalu biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap menjadi umat Tuhan yang taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Kami terus bersyukur dan terus menyerahkan hidup kami yang tetap ada dalam pimpinan Tuhan ini. Engkaulah yang terus menolong kami, Tuhan. Hari ini kami bergumul bersama dan tetap menyerahkan lagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan mendatangi menyembuhkan mereka.
dan memberikan kesehatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa pada hari ini untuk Bapak Iskandar Daud, Bapak Ridwan, Nabi Tupulu. Kami berdoa untuk Ibu Maharani dan keluarga, Ibu, untuk Bapak Yosua Manuputi, untuk Oma Vin Saitapi, untuk Oma Stans Kaseger, juga untuk Oma Katrin Ponto, untuk Oma Ci. Lalu kami berdoa juga untuk Bapak Hengki Tuanakota, untuk Bapak Norman, dan mungkin masih ada lagi yang dalam kelemahan tubuh atau sedang dalam pemulihan. Lalu kami berdoa juga untuk keluarga yang dalam duka, ada keluarga Watimena Saitapi, ada keluarga Manuputi. Tuhan, Engkau adalah penghibur sejati kami. Berkatilah saudara-saudara kami ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka tetap senantiasa ada dalam kasih-Mu yang menuntun dan menyertai mereka. Kami berdoa juga pada hari ini untuk jemaat dalam pergumulan-pergumulannya yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan, Engkau tahu, biarlah kiranya mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan, dan Tuhan anugerahkan mereka kesehatan, dan Tuhan senantiasa anugerahkan juga damai dan sejahtera-Mu. Sementara kami tetap menyerahkan persiapan-persiapan kami memasuki juga masa raya Natal. Tuhan berkati setiap keluarga pribadi, biarlah sukacita kami menyambut Natal itu senantiasa juga membawa sukacita tersendiri yang senantiasa mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang pekan yang akan kami lalui. Kami serahkan juga semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah kami akan salah dan dosa kami, sebab semua ini hanya kami bawa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.